Selesai juga masaknya ya. Terong mentah, kikil, apa? Cempoka, rebusan daun kates. Ubi. Daun ubi. Oh, daun ubi ya. Cempoka kates ya. Tidak kates ya, daun ubi ya, rebusan daun ubi ya. Langsung aja kita makan. Sebelum makan kita baca berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut aja, sikat. Langsung aja, makan baskir. Cuci tangan? Iya ya, udah lapar banget nih, perlu bunyi-bunyi. Enak banget makan jam ya. Berapa kita makan nih? Jam berjam 12 lah ini. Oke. Langsung aja ya. 12 makan. Saya enak bos. Tanpa jana juga gak apa-apa, biasa. Kita makan. Ini daging. Daging. Kalau kata orang desa, daging kerbau. Oke, daging kerbau kat. Enak, enak. Enak, enak. Sambal ini. Sambal lado. Ini daun ikan, daun ini ikan asin juga nih ya, ada ikan asinnya ya teman-teman. Iya. Jangan tak sah, sangat baik. Iya. Ya, ay. Enak tenan. Thank you.
cabai pahit nih ya, cabai ya. Pahit ya, daun kacang sama santan, daun kacang sama daun ubi, daun ubi sama ayo cabai pahit ya, pahit ya, salah ya ngomong ya. Bagaikan pakai makan megah di hotel berbintang 5, makanannya segar bugar. Inilah dia, hayalkan aja. Karena nasi ini bergoyang-goyang, enak ya. Azan ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kakek makan anak Ardian, anak saya Ardian Sapuro, semoga yang dimakan ini menjadi darah daging sehat jasmani dan rohani, panjang umur, mudahkan rezeki. Amin amin. Jangan lupa di subscribe, di tonton, dibantu ya.
rekan-rekan dimanapun berada, maupun di luar negeri, dan kakek bantu kakek. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Udah habis juga, ludes juga makanannya ya. Dan kita mau pamit dulu, dan jangan lupa juga subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Semakin semangat kita membuat konten-konten berikutnya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.